Sebelum ni Remy mengeluarkan Remy 6, kemudian dia mengeluarkan Remy 6i yang mana adik kepada Remy 6. Sekarang dia nak keluar Realme 6 Pro, abang kepada Remy 6. Assalamualaikum dan hai, dalam video kali ni kita nak bincang tentang Realme 6 Pro, abang kepada keluarga Realme 6. Jadi benda apa yang pro sangatlah tentang Remy 6 Pro ni? Itulah kita nak tahu dalam video review Realme 6 Pro. Jadi jom kita mula. Realme 6 Pro hadir dengan 3 jenis warna iaitu Lightning Blue, Lightning Orange dan juga Lightning Red. Saya tak sure lah Realme Malaysia akan mengeluarkan 3-3 jenis warna ni sekali ataupun dia hanya mengeluarkan warna biru saja. Saya tak apa sure. Anda boleh tengok spek dekat sini. Okey, kalau tengok spek dia memang betul-betul kau dengan screen 90Hz dengan Snapdragon 720G untuk gaming. Tambah pula dia ada kamera 64MP kat bahagian belakang dan dia ada 2 kamera dekat bahagian depan yang mana keseluruhan kamera dia ialah 6. Betul-betul 6 Realme ni. Dan tak lupa juga bateri dia ialah 4300mAh dengan 30W fast charging. So apa kata kita bincang sikit dari segi design. Kalau tengok design dia seakan-akan kilat dekat bahagian belakang, memang cantik. So dekat bahagian screen pula dia ada screen 6.5 inci dengan 90Hz. Memang padu, memang smooth, sama macam Realme 6. Dan tak lupa juga dia ada 2 kamera. Mungkin anda tak nampak, sekejap saya setting sekejap. Ini dia 2 kamera dekat bahagian tepi. Saya sebenarnya tak berapa sure lah apa nama untuk paparan jenis ni. Kalau Realme 6 tu dia panggil punch hole, tapi yang ni dia macam ada 2 kamera yang membujur dekat bahagian tepi. Saya tak tahulah nama dia. Mungkin anda tahu, apa kata anda komen dekat bahagian bawah. Saya pun nak tahu juga rekaan jenis apa screen dia ni. Dan tak lupa juga screen dia ialah Full HD Plus dengan 20:9. Jadi anda boleh tengok lebih lebar dan juga bingkai dia lebih nipis. Jadi anda tak perlu risau sebenarnya. Saya dah buat test dekat Realme 6 Pro ni dan dia ada 90Hz. Jadi anda tak payah nak fikir kan benda, sebab ada benda yang viral dulu yang mengatakan Realme 6 Pro ni tak ada 90Hz. Kalau anda dapat peranti Realme 6 Pro dan anda tak boleh aktifkan 90Hz, apa kata anda hantar balik kepada waranti Realme? Sepatutnya memang kena ada. Jadi dekat bahagian atas kita ada mic, dekat bahagian tepi kita ada slot SIM yang mana menyokong 2 SIM serentak berserta 1 slot untuk memory card. Dekat bahagian bawahnya sedikit kita ada butang kawal bunyi. Dekat bahagian bawah kita ada headphone jack, kita ada mic, kita ada port USB Type-C dan juga speaker. Dekat bahagian kanan kita ada butang kuasa dengan fingerprint. Dekat bahagian belakang pula kita ada 4 kamera yang mana kamera utama dia ialah 64MP. Dan tak lupa juga kita ada flash. Dekat bahagian depan pula kita ada 2 kamera iaitu 16MP dengan 8MP wide angle. Kita juga ada earpiece dan juga screen sebesar 6.5 inci dengan 90Hz. Jadi sekarang kita bincang sikit dari segi prestasi Realme 6 Pro. Okey, Realme 6 Pro ni sepatutnya dia merupakan sebuah peranti dengan chipset 720G pertama dekat Malaysia. Tapi malangnya Redmi Note 9S telah menjadi peranti pertama dekat Malaysia yang menggunakan Snapdragon 720. Tapi overall bila saya pakai, memang untuk prestasi memang betul-betul kau, tak ada lah macam lagging ke, tak ada. Warnanya akan masuk Malaysia saya tak berapa sure, tapi apa yang saya sure, harga dia mungkin akan sedikit mahal berbanding dengan Realme 6. Yalah, sebab dia abang kan, mestilah dia lagi mahal sebab dia lagi padu. Untuk multitasking memang puas hati. Kalau anda multitasking, anda katalah gaming berat pun, anda multitasking, anda main ML PUBG kan, anda nak ubah ke ML balik pun boleh. Dan yang paling best, dia ada update yang paling latest, iaitu dia ada Realme UI 1.0 dan juga Android 10. Jadi anda tak perlulah fikir bila lah nak ada Android 10, bila lah nak ada Realme UI. So kalau anda dah tak sabar sangat nak guna Realme UI, apa kata anda dapatkan Realme 6 Pro. Dan disebabkan dia ada Snapdragon 720G yang mana G tu kemungkinan untuk gaming. Kita nak bincang sikit dari segi gaming pula lah. So saya mainlah beberapa jenis game. Antara game paling popular ialah Mobile Legends. Saya gunalah, dia ada grafik Ultra yang mana memang bagi saya memang terbaik. Tak lupa juga dia punya setting yang lain pun boleh setting kepada high. Jadi anda boleh onkan semua setting. Waktu saya main memang tak adalah macam frame drop, tak ada, memang smooth. Agak panas juga kat bahagian belakang. Saya ubah kepada game PUBG pula. Okey, dekat PUBG ni kita ada setting grafik HD. Dia tak ada HDR macam Realme 6. Jadi untuk PUBG, gaming dia macam kurang sikit lah untuk Realme 6 Pro ni. Tapi masih boleh dimainkan dan tak ada frame drop, masih lagi smooth. So kalau nak tahu tentang prestasi gaming dia, anda boleh tonton video gaming tentang Realme 6 Pro. Kemudian saya ubah pula dengan game Call of Duty Mobile. Okey, untuk Call of Duty Mobile anda boleh gunakan setting very high. Kalau anda tengok setting ni, dia sama je macam setting dekat Realme 5 Pro. So kalau anda seorang gamers dan anda daripada
Redmi 5 Pro nak lompat ke Redmi 6 Pro ni macam kurang sesuai sikit lah, kecuali tentang 90Hz display. Tapi buat masa sekarang tak banyak game yang support 90Hz ataupun 90fps, jadi mungkin anda perlu bersabar lagi 2-3 bulan. Jadi sekarang kita ubah pula dari segi bateri. Okey, dia ada bateri 4300mAh dengan fast charging 30W. Weh, laju. Saya cubalah main Mobile Legend. Perunan untuk Mobile Legend ialah sekitar 16% dalam masa sejam. Untuk PUBG pula 18% dalam masa 1 jam. So nak bandingkan power consumption dengan Redmi 6 ataupun Redmi 6 Pro ni, saya rasa Redmi 6 tu lebih makan bateri lah pada Redmi 6 Pro. Kemungkinannya dekat sini chipset memainkan peranan lah untuk power consumption, yang mana Redmi 6 Pro ni dia lebih jimat bateri. So mungkin anda tertanya-tanya, 4300mAh macam kecil je, sepatutnya dia ada 5000 baru puas hati. Tapi kita perlu tahu juga, Redmi 6 Pro ni dia ada fast charging 30W, yang mana anda boleh charge dalam masa 1 jam 15 minit saja dari 0%. Weh, laju teruk. Jadi kalau anda sentiasa dekat dengan adapter, bolehlah guna dia punya fast charging tu, memang cukup-cukup pantas. Jadi benda yang paling best kita nak bincangkan Realme 6 Pro ni ialah dia punya kamera. Dia ada 6 kamera, 4 dekat bahagian belakang, 2 dekat bahagian depan. Ini ialah peranti pertama saya guna 2 kamera dekat bahagian depan. So untuk kamera belakang, dia ada 64MP sebagai kamera utama. Kemudian kita ada 8MP ultra wide, 12MP untuk telephoto dan juga 2MP makro. Kamera utama menggunakan sensor daripada Samsung, iaitu Samsung GW1. Untuk 64MP dia macam not bad, tapi bukan yang terbaik. Kalau nak tengok untuk tangkapan dengan cahaya yang cukup, anda boleh lihat warna dia tu menyelak. Tangkapan dia pun sharp dan kamera dia antara yang terbaik untuk mid range. Dan tak lupa juga dia ada kamera 20x hybrid zoom. Dia tak ada lah boleh zoom sampai ke bulan, tapi nak zoom seberang jalan tu boleh lah. Kat bahagian belakang ni juga dia ada wide angle 116 darjah, jadi anda boleh lah tangkap gambar dengan lebih luas untuk panorama lah especially. Selain benda tu, Redmi 6 Pro juga dia menyokong slow-mo yang support sehingga 120fps dan juga ada ultra macro. Jadi benda yang paling menarik minat saya sekali ialah dua kamera dekat bahagian depan Realme 6 Pro ni. Untuk pengetahuan anda, dua kamera ni memang best, yang mana salah satu kamera dia ialah ultra wide. Jadi kalau time raya ke, time event-event besar ke, mesti ramai orang kan. So kalau anda nak tangkap gambar ramai-ramai, bila ada ultra wide ni bolehlah nampak lebih ramai. Tak adalah macam ada yang tersangkut kat kepala saja, terpotong badan lah apalah. Jadi ultra wide dekat kamera depan Realme 6 Pro ni memang berguna. Dan tak lupa juga untuk kamera utamanya, yang mana menggunakan 16MP IMX471 daripada Sony. Kamera wide angle dia ialah 105 darjah dengan 8MP. Memang dua kamera ni sangat-sangat mantap dan tangkapan dia memang sharp. Tak cukup dengan tu, dia punya wide angle dia sangat luas dan juga warna tangkapan dia sangat cun. Untuk setting portrait kamera hadapan dia, anda boleh adjust bahagian bokeh. Ikutlah anda nak guna berapa persen blur dekat bahagian belakang. Memang kali ni Redmi 6 Pro ni nampak lebih fokus kepada kamera. Tak kiralah kamera depan dan juga kamera belakang. Tak lupa juga kita ada Nightscape 3.0 ni dengan tripod mode dan juga ultra nightscape mode. Dari segi video, dia ada stabilization, yang mana dia ada UIS dan juga UIS Max. Rakaman dengan UIS ataupun UIS Max ni memang sangat stabil. Anda tak payah pakai gimbal ataupun tak payah pakai sebarang support. Cumanya kemungkinan resolusi anda punya video tu akan berkurangan sedikit, dan mungkin anda boleh tengok dia punya kualiti dia kurang sedikit. Untuk rakaman kamera hadapan pula, dia ada beauty mode. Jadi bukan saja anda boleh nampak cantik bila tangkap gambar, anda juga sekarang boleh nampak cantik bila anda rakam video. Dari segi keselamatan, dia ada side fingerprint, jadi anda jangan tercari-cari dekat bahagian belakang, dia ada di bahagian tepi. Side fingerprint dia sangat laju, dan kalau anda tak nak guna side fingerprint, anda boleh guna face unlock. Redmi 6 Pro dia hadir dengan beberapa ciri ekstra yang tak ada dekat peranti lain. Antaranya ialah dia ada dual GPS, yang mana memberikan anda lokasi yang sangat tepat lah dekat peranti ni. Tak cukup dengan tu, dia ada speaker Dolby Atmos dengan high res. So bila anda buka audio yang sangat kuat dekat Redmi 6 Pro ni, dia punya audio dia tak pecah dan sangat sedap untuk didengar. So kesimpulannya, Redmi 6 Pro ni memang abang kepada Redmi 6, sebabnya dia lebih memfokuskan kamera yang lebih cantik berbanding dengan Realme 6. Apapun kemungkinan, saya akan buat perbandingan antara Redmi 6 Pro dan juga Redmi 6, jadi nantikan. Jadi kalau anda sedang mencari sebuah telefon pintar yang ada 6 kamera, kemudian kita ada quick charge 30W, kemudian kita ada screen 90Hz, Redmi
Lightning 6 Pro ialah jawapannya. Tak lupa juga dia ada chipset Snapdragon 720G yang sangat berkuasa untuk mid-range. Jadi apa pendapat anda tentang Realme 6 Pro? Rekaan ni memang cantik, tapi apa pendapat anda pula? Jadi jangan malu-malu untuk nyatakan komen kat bahagian bawah, dan jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.